Assalamualaikum. Hari ini ialah 17 Mei 2020, hari Ahad, pukul 2 petang. Nak ceritakan mengenai sistem Blubo, handset Blubo. Okey, handset Blubo. Jadi handset ni kalau kita pakai 8 bulan dah dia dah rosak, bateri dia rosak. Memang mudah rosak dia. Pakai seminggu pun boleh rosak. Saya pakai 8 bulan, bini pakai 6 bulan. Saya sendiri lepas hantar waranti boleh pakai seminggu je bateri ni. Okey, bateri dia ni asal. Tak cuma tanya asal. Okey. Ada tiga, ada terminal positif sini, negatif sini. Dia buka. Okey, harga bateri ni RM30. Handset ni harga RM220 eh. Handset Blubo. Okey. Jadi kalau handset ni RM220 memang murah, tapi pakai 3 bulan rosak saja. Rosak dia puncanya di bateri dia. Nampak ni. Bateri dia chip. Ada litar elektronik yang mengarahkan bateri ini untuk menjadi gila. Seperti bateri kong. Bateri lepas cas tak boleh nak on handset. Lepas tu touchscreen pun tak boleh kontrol. Mungkin sebab antara terminal positif dan terminal negatif ni ada litar yang mengarahkan supaya handset Blubo ni jadi gila lah. Jadi kita sentiasa membeli bateri baru. Saya beritahu ni supaya kita tak membeli bateri ni sampai beratus semata-mata nak pakai handset Blubo ni. Okey, kita ambil besi Samsung, kita tanam masuk dalam ni, kita wiring lah, tanam masuk dalam handset ni. Okey. Okey. Jadi carilah watt yang bersesuaian eh. Ni bateri ni RM40 lah satu ni. Ini ada 220. Okey. Siapa kalau beli handset Blubo, buatlah bateri tanam. Tak payah hantar waranti. Ni ada waranti lagi dua-dua handset ni. Dua handset akan dicuba dibuka. Sebab apa? Sebab dia dah apa mengini? Sediakan bateri yang sengaja untuk membiarkan handset kita sentiasa kena hantar waranti dan membuat duit kepada ejen Blubo tu. Jadi jangan pakai waranti Blubo. Tanamlah bateri Samsung masuk dalam SIM card ni. Nampak? Touchscreen ni. Tapi bila pakai yang Samsung punya, bateri Samsung, touchscreen dia molek lah. Menandakan bahawa bateri ni yang mengarahkan supaya handset kita menjadi bermasalah. Mula masalah touchscreen. Rupanya masalah touchscreen daripada bateri. Sekian saja. Assalamualaikum. Terima kasih. Ini di China.